Ada yang merem. Kenapa, Dek? Kenapa? Mbak mau dong tempe. Thank you. Enggak. Apanya pakai cabe sih, tempe pakai cabe? Gimana lah baju apa? Gimana cari baju Natalnya, ketemu susah banget guys, sumpah deh. Gue tuh sampai kayak mau menangis. Gara-gara adik gue tuh maunya soalnya kalau adik aku tuh maunya kayak baju cewek, tapi kayak dress tapi celana, kan susah ya. Beli di mana lah bajunya? Di mana aja sih sebenarnya? Baju tanya tapi celana, nggak tahu dia mah nggak, dia tuh emang selalu kayak gitu. Dia tuh kalau misalnya beli baju dia pasti bilang gini, ih bajunya kayak cewek, padahal dia kan cewek. Beli jubah, iya benar. Aku tuh masalahnya beli baju Natalnya nggak satu doang. Beli baju Natal buat Natal sekolah, beli baju Natal buat Natal ini, Natal gereja, Natal remaja, Natal pas hari Natal. Iya kan? Gue tonjok ya. Acetnya banyak. Terus harus seragam gitu kan. Bokap gue mah iya-iya aja gitu. Yaudah yang mana aja. Kalau abang aku maunya, ya minta sama mbak. Buat gue kalau kebanyakan. Mbak, tempe mbak. Tonjok aja biar nggak kebiasaan. Tidak emang lagi. Ini gak semua aku juga gak usah, nggak abis ini aku mau kemana tebak. Natal banyak banget acara Natalnya. Olah ini seperti biasa, dulu juga gini kok. Kalau dulu bahkan ada, sebelum pandemi tuh ada Natal Punguan, ada Natal alumni, ada Natal alumni ini, alumni halo mau. Rambutnya mana? Aku benci. Rambutnya mana? Ini aja.
Natal Dak Danak. Adek Olo berapa, beda berapa tahun? Beda setahun dong. Alumni lahir di rumah sakit mana sih Ola? Aku lahirnya di rumah sakit tempat mama aku kerja. Gak tau ya, kayaknya bayarnya gratis dah. Eh tapi kayaknya enggak sih. Cuman kayak diskon gitulah pasti anak dokter mah. Guys tebak abis ini aku mau kemana? Ini adalah suatu tempat yang kayak gue udah lama banget gak kesana terus tiba-tiba kayak ada gitu. Bang Berman udah punya pacar belum? Belum. Haleluya. Gue juga bingung. Bukan, masa ke Gias malam-malam sih? Eh Gias kan besok hari terakhir ya? Abis ini aku mau ke pasar malam. Gila gak tuh? Gue tuh pengen, dek bagilah apanya itu. Wah, remote-nya. Abis ini mau ke pasar malam. Beli apa ya di sana? Aku tuh mau beli-beli makanan gitu loh yang banyak. Itu kan harganya murah-murah kan makanannya. Iya masa di deket rumah gue? Gak deket banget sih. Di deket rumahku pasar malamnya itu setiap malam Jumat. Orang mah malam Minggu ya. Aku pengen banget ke pasar baru yang di Tangerang itu tau gak sih? Beli telur gulung, iya. Iya kan, orang mah setiap malam Minggu gak sih? Tangerang, iya di Tangerang. Iya makanannya enak kayak Korea-Korea gitu ya. Iya aku lihat di TikTok sih. Ini di atas foto Ola ada foto si Singa Mangaraja. Keren kan? Tangerang mana nggak tau deh. Konsep makeup hari ini natural, bahkan gua nggak makeup. Aku lagi lu udah ke aplikasi showroom gak di HP lu? Lihat dong. Gua mau lihat muka gua. Apa? Pinjem doang muka. Apa? Pilih baru. Pilih bang baru. Pilih baru. Pilih baru, pilih fucking baru. If you're the reason why you sent me, pilih fucking baru. To the day, no, no, you want no problem. You don't want a problem. So back to where I was sitting. Ngisi podcast lagi dong lah.
gue sih sebenarnya agak care gitu, agak worry gitu ya pas kayak oh ternyata YouTube-nya rame banget gitu kan. Kayak gue nggak nyangka, gue pikir tuh kayak ya udahlah akun sekolah gitu, mungkin gak banyak yang tahu. Eh ternyata tiba-tiba sampai masuk-masuk beranda orang gitu kan. Aku nggak tahu kalau bakal seramai itu. Terus gue jadi kayak tapi nggak apa-apa deh, orang gue mau lulus ini. Apa sih namanya? Request lagu. Soalnya masuk FYP TikTok juga. Iya, iya sih, benar. Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman gue gak expect bakal se ini apa? If I was you, I wanna be me. Guys, request lagu tapi lagu barat ya. The feels. Ayo. Kan kita mau pergi. Tapi kalau mau mandi dulu. Ya janganlah. Nanti kan mau mandi. Apaan? Masa kan mau mandi itu kan kalau udah dingin nanti jadi males mandi. Iya, nanti malah tidur. Enggak apa-apa sih. Bani lu matiin dari atas ya? Nah iya, matiin dari mana lagi gua? HP gua di sini. Enggak ngerti aku dari handphone. Lalu mau gua. Azik Xiaomi. Xiaomi. Do I got the feel? Kok ini gini, Dek? Mandi ya. Tadi mau mandi kok jadi gini. Oh ya, I'm so curious. Nyari masalah. Kita bakar semua di sini. Baby, I di gua udah gak ada pasar malam malah. Ini aku juga kaget kok tiba-tiba ada pasar malam. Emang agak jauh sih dari rumah. Gua tuh ngeri ke teman-teman gua aja sih. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya ketemu teman-teman juga, cuman kayak ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Wah si Amel sama Berman tuan siapa? Tuan opung gue. I know the feeling. Males nyapa basa-basi gitu gak? Bukan males nyapa sih, tapi kayak ngerti gak sih kalau misalnya lu ketemu teman lu yang udah lama gak ketemu gitu. Terus kayak untung pakai masker ya. Pasar malam black market, bukanlah night market berarti. Kak gak kenal ya, kayak gak kenal ya, iya. Bukan gitu sih, sebenarnya gue tuh kayak agak, ngerti gak sih agak. Malas aja kayak, nanti tuh kayak awkward gitu loh kayak, kenal kah? Canggung, betul. Agak canggung. Pukul aja lah temennya.
Hampar aja kalau diem gitu. Sumpah ya, tapi tuh dulu tuh aku pernah ya waktu SD, aku punya teman pendiam banget. Sumpah ya, gue masih ingat namanya Isti. Gue ingat banget. Namanya Isti kan. Gue tuh kan kayak waktu kecil bawel banget gitu, kayak apa-apa ngomong-ngomong-ngomong, pokoknya ngomong terus gitu kan. Ini tuh dia orang kayak misalnya gue udah ngelawak nih ya, terus dia kayak pokoknya kayak kayak ini orang alim banget, sealim itu, kayak pokoknya sealim itu, sekaya apa ya, sekaya pokoknya nih orang tuh kayak pendiam gitu. Kayak gue tuh pernah gini, Isti kok kamu apa kamu nggak mau ngomong sih? Terus dia bilang, aku nggak tahu aku harus ngomong apa. Terus di situ kan gue pikiran gue masih bocah gitu kan, terus gue kayak sebanyak itu yang perlu kita omongin dan lu bilang lu nggak tahu kita mau ngomong apa. Gue sih kecewa sih. Hah? Nanti kenyang. Terus? Terus udah tuh. Pernah sekali tuh ya gue giniin kayak gitu, kayak itu tau gak sih, kayak misalnya nih badan dia nih gue giniin. Woi, kok lo gak ngomong sih? Gue tuh kayak, ngerti kan? Gue tuh kayak kesel banget gara-gara tuh dia kagak ngomong. Pancing ngomong, gak tahu bang ini kenapa ya? Kayak gue kesel aja gitu. Ya namanya juga masih Haleluya, haleluya. Haleluya. Kok kayak gini? Iya. Coba matiin dulu. Haleluya. Tapi bisa ketawa gak dia lah? Bisa sih, cuman kayak orang mau tahu udah ngakak udah. Dia cuma kayak alim. Emang dia alim. Gue lempar kipas lu ya. Lu mau yang kanan atau yang kiri? Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Tersenyumlah, wahai bahagia. Cepat, haleluya Tuhan Yesus. Ketawanya ada suaranya kan, ha. Ada sih, ada suaranya. Itu kecil banget kipasnya, emang berasa lah. Jadi ini tuh aku beli. Enggak, udah semuanya. Haleluya. Oh, nge-lag ya. Udah belum? Oke, kemarin harus matikan dulu. Enggak, tapi lebih parah kemarin. Udah. Oke. Ini rambut gue lepek banget. Gak keramas dari semalam. Kestika. Vitaminmu. Di sini tuh sebenarnya cahayanya nggak bagus ya. Tapi gue tuh lagi ngecas gitu. Jadi kayak. Nih lagi ngecas. Makanya kayak ya udah deh di sini aja ya showroomnya ya. Lanjut kipasnya, pokoknya ini harganya 100.000 dan menurut gue ini kayak mahal banget. Nggak mahal banget sih, tapi kayak ya udah mahal gitu. Harganya mahal. Mahal gitu kan. Jadi kayak sebenarnya agak menyesal sih beli ini. Tapi kayak gak worth it ya. A mystery Allah. Beli online kah? Enggak, belinya tuh di toko. Di toko
toko mini. Lisa. Oh, dan cover. Kok malah milih biji, Bang? Biji. Iya. Ceweknya. Oh, dari depan. Ya, keren dah. Di Pasar Rebo ya, Bang, ini. Sama jadi. Depan tadi, ya? Kok berani banget ya orang di publik gitu? Berani lah, bagus. Iya sih. Ih, bagus sepatunya nih. Gue mau deh. Ajak aja kenapa kalau nonton nih. Nih ya, kalian nonton deh nih, ikut gue nonton. Iya, bikin dance cover, dance cover. Nonton orang nonton. Lu kalau perform enggak di publik emang. Cuma ini tuh kayak enggak ada acaranya. Kalau teater kan ada acaranya kan. Acaranya teater atau acara misalnya JKT48 mencari bakat atau apa gitu. Kalau ini tuh kayak enggak ada apa-apa tiba-tiba dia gitu. Kayak apa sih namanya? Berarti dia tuh punya modal yang sangat keren gitu. Bagus ya? Gue suka yang itu tuh. Orang mana nih? Jepang ya? Cikampek apa? Cikampek. Orang Cilegon, guys. Canda, canda. Mungkin lebih dress up kali. Kadang tuh kan kalau baju ini gak sih? Ini kurang beruntung. Lah bawa TV lu stiker banyak banget. Iya nih, ada 1 2 3 4. Ada 4 5 6. Ada 6 gua yang ini. Savage. Orang Bekasi itu, orang Ciledug itulah kagak tahu aja nih. Pakai dana keamanan berlapis ganti uang kembali. Ini ada lagi nih. Ini apa? Espa. Ini apa nih? Ini sempek. Mereka berempat doang ya? Gila, ini cakep banget nih. Siapa ini? Dancer bagus banget. Dia dancer emang. Ini siapa nih? Karina itu? Karina. Kalau Gisela yang mana? Ini yang lagi ngomong. Yang Juleha mah Juleha Mel? Gak ada. Oh, ada Juleha. Maimunah yang mana? Maimunah. Gak seru speaker banyak gak dipakai dangdutan sampai jam 2 malam. Buset, sampai jam 5 nih gue. Dan kita udah main. Ini Espa guys, kata adik gue sih. Ini siapa yang rambut pendek? Dora. Bukan. Mila, Mila. Gue suka sama Karina nih, bagus.
Ya sabar, sabar, saya ditelepon. Kameranya buruk banget jadinya. Gue ditelepon guys, ditelepon. Enggak, gue ini. Nih. Kita main gitar. Gak tau mainin lo. Hah? Gue gak bisa mainnya nih itu. Ini juga bukan gitar, ini ukulele. Ukulele. Cakep tuh dia. Olah hari ini ke teater kah? Enggak. Ukulele berarti hewan dong. Ya dia dia ikan. Uku ikan. Nanti jam 8 gue post TikTok ya. Kalian harus rame ini ya. Ini Stray Kids, Stray Kids. Hello Peter. I'm an elevator. Siapa bias kamu di Stray Kids? Aku Sungwin. Sungwin, Sungmin, Sungmin, Sung. Sungmin. Sungmin. Aduh. Si Ashel juga suka Sungmin. Enak tuh ukulele jadiin pecel, benar juga. Jangan, jangan. Yang udah berlapan aja. Yang terbaru. Ah, gimana yang terbaru? Enggak ada sih ini. Ini doang sih. Nih. Ini. Masih ada sih. Yaudah MV aja. Gentai. Nih guys. Siapa suka Stray Kids? Hyunjin. Felix. Kawala waru saya terbang. Udah ayo cepet. Terbang kamu sekarang. KK. Padahal harus lihat ya. Jangan dipakai. Kan kayak bocil gitu loh. Mukanya gue suka. Kelihatan setengah doang. Ya gimana ya? Bisa guys, gini. Olah suka bocil, enggak sih aku gak suka anak-anak semua. Tapi suka yang kayak Sungwin gitu mukanya. Tau gak sih, gue tuh suka orang yang kayak mukanya tuh kayak realistis aja gitu loh. Ngerti gak? Kalau kayak Cha Eun Woo gitu kayak ganteng tapi kayak ya Allah lu tuh kayak bukan manusia deh.
kayak Cisani gitu, kayak bukan manusia gak sih? Cuman karena gue udah ketemu Cisani, jadi gue percaya Cisani itu adalah manusia. Kalau misalnya gue gak ketemu Cisani, kayaknya gue ngerasa kayak, ini kayaknya bukan manusia deh. Ini kayaknya bukan nyata gitu, kayak gak real gitu. Ngerti kan maksudnya, unreal gitu. Kalau si Sungmin nih kayak, kalau Sungmin tuh mukanya kayak anak-anak penabur Indonesia gitu loh. Jadi kayak, kayak ngerti gak sih, kayak gue pasti percaya kalau misalnya dia hidup beneran gitu. Tuh. Iya kan, kayak NCT gitu kan. Dia kayak, kalau NCT tuh sumpah deh, orangnya tuh kayak cakep-cakep banget. Gue juga apalagi BTS tuh, kesukaannya O'Neal. Bener. Yang gampang digapai gitu loh, bukan yang gampang digapai, kayak bisa digapai, padahal kayak gue udah tahu sebenarnya nggak bisa digapai, tapi kayak ngerti nggak sih, kayak gue percaya nih orang hidup beneran. Kalau misalnya orang udah level cakepnya tuh udah kayak udah tinggi banget, kayak gue kayak nggak percaya kalau misalnya dia hidup. Jangan-jangan tuh dia lukisan yang diberi nyawa, ya nggak sih? I'm on a elevator. Ya kan, ngerti kan? Apalagi waktu Bang Chan dengerin lagu Tulus Monokrom. Lu bisa bayangin gak sih? Kayak lagi galau nih dengerin lagu Monokrom. Ya kan? Kalian lagi galau nih. Terus kayak Bang Chan Stray Kids, orang Korea yang udah jelas dia gak kenal kita. Itu juga taunya dia idol dong. Kayak dia juga pakai lagu Monokrom buat galau gitu. Jadi kayak gue dengerin lagu galau yang sama dengan orang Korea gitu, kayak gila kayak ya keren banget men. Gak keren ya. Maaf lah gak tau Bang Chan, taunya Bang Jabib. Oh jelas, itu saya juga tahu. Kalau dia real sih, kalau dia ya real beneran. Walaupun gue belum pernah ketemu dia, kayaknya gue rasa dia real deh. Gue kalau galau dangdutan. Amel kenapa dah? Amel emang ngapain, Mel? Dikatain freak, guys. Buset dah, Sungmin tuh kayak semain Ruby kah lah, oh, gak bisa sih. Cuman ini kayak spinner, tapi ini Rubik gitu. Tadi teriak siapa? Oh itu Ame. Gimana kalau Bang Chan reaction JKT? Wah! Jelas JKT itu harus bekerja sama dengan Stray Kids. Gak ya. Ini tuh kayak spinner, tapi ini Rubik. Gue juga nggak tahu ya, ini soalnya dikasih gitu dan aku nggak bisa main Rubik, nggak ngerti. Si Ayan bagus tau, rambutnya biru.
Lalu kelas berapa? Nih aku taruh depan kipas ya, biar dia muter terus. Terus itu gak pernah diacak Rubiknya. Diacak sama Amel, Amel tuh bisa main Rubik. Kok gue ini banget sih? Mendingan gini atau gini? Dengan gini gak sih? Atau apapun itu. Lah gak jadi pergi, jadi sih. Ini udah ya? Kayak di PS ya, kayak di Plaza Senayan situnya. Ini udah 30 menit nggak sih, udah lah ya. Lah itu Rubik berapa? Apanya harganya? Nggak tahu, ini dikasih guys. Lalu kelas berapa sih? Kelas 12. Udahlah, oke. Okay. Udah lewat ya. Karena aku mau pergi, jadi kita baca aja nih, ada gift dari Kak Mari, dari Kak Firya, dari Kak Fidel, dari Kak Iwan, dan dari Kak Abo. BTW yang kemarin beneran tau guys, beneran Jessie. Ini ada Kak Seno aja, ada Kak Bagas, ada Kak Sapitri, ada Kak Redik, ada Kak Gisya, ada Kak Hantu Laut, ada Kak Uwi, ada Kak Hena, ada Kak Fidel, ada Kak Firya, ada Kak Oni. Ada Kak Mari dan ada Kak Andri. Thanks ya guys. Semoga. Haha, jangan lupa ganti lah. Ganti apa? Bintangnya Jessie. Tapi gue gak punya bintang. Gimana cara gantinya? Okay, bye.